Kau tengok ke, saya jumpa banyak leader-leader besar. Kau tengok plan semua tak percaya. Oh, tengok plan lah. Alah, masuk 200, pergi sponsor 200, dapat RM50. 25%. Gila apa tu? Kau tengok, dapat lane pun 10%, 15% lah. Dia 25%. Sponsor 3,000 kau, dapat 1,000 dah bayang. Sponsor 200 kis, dah balik modal lah. Mana ada company buat macam tu? Kan? Sponsor kiri dapat 1,000, sponsor kanan dapat 1,000. Pairing lagi 450, campur lagi intensif sebab masuk tu dalam masa seminggu. Pada kiri dengan kanan tu. Dia bayar lagi 450. Jadi maknanya dia 920. Oh, 920. Kan? Jadi maknanya dia 2,920. Tajuh dua orang stokis baru. Tu barang kita lagi kalau kita jual. Untung runcit saja 9,000. Aduh. Saya tak nampak lah. Yang ni kalau orang tolak saya tak tahu nak kata apa dah. Bulu ni hari-hari orang nak tolak. Aduh. Rogi gila kan. Memang rogi gila lah. Saya beritahu lah. Siapa tolak ni memang tolak tu lah. Kan, yang ni cukup senang jadi kita jadi jutawan kan. Cukup senang, plan pun cukup senang. Dua kaki je. Maintain RM50 pun boleh. Aduh. Saya tak nampak lagi lah. Orang boleh orang tolak benda ni. Saya tak nampak lah. Sebab kehidupan manusia semua perlukan gula ni. Kita kerja, dia tiba kita tak mau buat. Nak gula tu, saya tak nampak jalan kan. Bukan gula titik macam stevia tu. Itu dia payah. Buah lebih dia pahit. Bukan stevia tu, dia gula serobok kan. Tak ada saingan kan, tak ada saingan. Kau nak jual produk cantik, berlembok produk cantik, ada saingan je noh. Nak jual buat kerja manis, orang lain buat produk kerja manis, lagi berlembok. Kan? Nak jual produk power, produk power, orang lain pun nak lagi power, ada berlembok tak ada. Saingan je noh, yang ni tak ada saingan. Plan pun memang senang gila-gila. Kan? Testimoni pun berlembok dah banyak berjaya, baru masuk 3 bulan dah sampai 157,000. Orang lain nak dapat sebulan banyak tu, makan tahun. Kan? Ni lah peluang lah. Terus saya cakap banyak, saya dah fikir lah. Dekat 200, 300, 400 ni kata nak takut buat apa. Ni peluang baik ni. Aduh. Rugi sangat-sangat . Cepat. Terus pikir lah lemak. Saya dapat sehari saya dah touching lah. Turun terus ke center. Satu hari bulan tu tutup center. Saya bagi tahu dekat upline saya nak turun dengan 6 orang leader. Tolong buka dia kata. Dia pun buka lah tu. Kami dilayan macam puteri raja. Tak ada orang situ. Time duty. Okay, respect tu kami. Dia kata tak time duty apa sanggup main. Tak apa kami sanggup buka. Sampai macam tu lah. No? Kena macam tu. Kita kena agresif buat benda ni. Sebab tak ada orang lagi buat. Kita buat dulu. Kita hayo macam tu. Tak ada saingan. Ini peluang bagi kita. Kita buat perubahan. Ini kali kita mesti naik. InsyaAllah.